رسوله بالهدى ودين الحق <applause> ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نَعَمٌ وقال في حديث آخر: إن مثل ما, ما باسَان الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث. حدرين إخوة رحمكم الله. Insyaallah hari ini kita meneruskan kajian yang kemarin tentang uh, ilmu, fadilah ilmu. Terakhir kita membahas hadis riwayat Muslim, tariqon fihi ilman, sahala lahu bihi ilal jannah. Siapa yang menelusuri satu jalan <coughs> yang dia mencari menelusuri ilmu maka niscaya Allah akan mudahkan bagi dia dengan menelusuri jalan tersebut tariqon ilal jannah jalan menuju surga jadi salah satu yang mampu untuk kita jadikan wasilah menuju surga adalah talib ilmu mencari ilmu kita teruskan di bawahnya e, diriwayatkan juga tapi hadisnya doif ya menurut para ahli bahkan Syekh Al Albani juga dalam Al Mishkatnya beliau menjelaskan doif dan yang lainnya di sini dijelaskan manjaahul mautu <coughs> siapa yang e, datang kematian kepada seseorang tersebut <tuh> dan dia sedang tolab ilmu jadi kalau dia meninggal karena tolab ilmu la ia bihi al islam maka dia akan dihidupkan dalam keadaan Islam wa kana wa wahidatun antara dia dengan para nabi kelak di surga itu satu derajat Hadisnya ini doif, tapi hadis-hadis yang lain pun <coughs> banyak ya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke e, Fadilah. Kalau kemarin tolib ya mencari ilmu, sekarang Fadilah taklim. Fadilah mengajarkan, kalau kemarin belajar ilmu. Bagaimana fadilah-fadilahnya Nah hari ini kita akan coba menelusuri Fadail taklim Keutamaan-keutamaan mengajarkan ilmu Di dalam Sahih Al-Bukhari Dalam riwayat Al-Bukhari Nomor hadis 3489 Kemudian riwayat Muslim Nomor hadis 2406 dari sahabat sahal bin sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali Ali bin Abi Thalib sabda Nabi kepada beliau la ayyadi Allah bika rajulan wahidan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terhadap seseorang dengan perantaraanmu itu khairun laka lebih baik bagimu min an laka humrun na'am daripada kamu mendapatkan unta yang merah jadi Allah memberikan hidayah kepada seseorang tapi dengan wasilah jalan kita jadi seseorang punya hidayah seseorang bisa ikut kebaikan-kebaikan uh, karena kita. Nah, Nabi menjelaskan kalaulah dibanding dengan unta merah, maka unta merah itu kalah. Kita bayangkan unta merah adalah an-nauqul hamra wa min anfusi amwalil arab. Jadi unta merah itu adalah unta yang merah Unta yang merah warnanya agak kemerahan dan yang paling pentingnya adalah min anfasi amwalil Arab diantara harta-harta orang Arab yang sangat bernilai. Jadi unta merah itu kendaraan yang mewah kalau bahasa sekarang, ya. Mercy. Jadi kalau <tuh> seseorang mengajak orang lain, ini kan mengajarkan. Ingat mengajarkan jangan dibayangkan jadi guru saja ya. Jangan dibayangkan hanya jadi guru saja, itu salah satu saja. Kita dakwah mengajak keluarga mengajak tetangga mengajak sahabat yang lain kemudian tersentuh dan ikut terhadap itu sehingga Allah memberikan hidayah nah itu lebih baik daripada kendaraan yang mewah jadi kalau mercy itu memang tidak dipungkiri itu yang mewah terbaik tapi kalau kita mengajak seseorang lebih baik daripada itu Inilah kacamata Rasul, ya. Memang ini kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kan bisa jadi ibrah bagi kita bahwa kita mengajak orang lain, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada kendaraan yang mewah. Berarti ini fadilah mengajarkan fadilah berdakwah. Begitupun Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka setiap binatang itu akan memohon ampun bagi dia oh, sampai ke situ ya Ibnu Abbas, setiap Binatang-binatang yang melata di muka bumi ini akan memohonkan magfirah untuk orang tersebut, orang yang mengajarkan kebaikan, kata Ibnu Abbas. Hatta huti fil bahri sehingga eh, sampai atau hingga ikan paus yang ada di lautan. Jadi kalau kita mengajarkan seperti itu, maka ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan istighfarnya ikan Paus bagi orang yang mengajarkan, kalau yang kemarin secara umum, kan? Kalau kemarin ini lebih dihususkan lagi. Apa yang dimaksud dengan istighfarnya, al e, apa ikan paus bagi orang yang mengajarkan? Maka dijawab begini: bahwasanya manfaat ilmu itu umum untuk segala, apapun juga hingga ikan paus, hingga ikan hiu. Fa innal ulama maka para ulama itu mereka mengetahui ilmu apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Bahkan ulama memberikan nasihat untuk berbuat ihsan kepada apapun juga, kepada siapapun juga hingga kepada binatang yang disembelih begitu juga kepada ikan paus maka Allah mengilhamkan seluruhnya seluruh makhluk itu untuk memohon istighfar kepada mereka-mereka itu yang mengajarkan kebaikan jazaan li husni soniihim sebagai balasan di mana amal mereka baik jadi ulama atau orang mengajarkan kebaikan-kebaikan ikan paus pun akan memohonkan istighfar ini ilham dari Allah itu jawabannya diantara para ulama ya kalau ada mengatakan bagaimana ikan paus bisa memohon istighfar ini ilham dari Allah dan tasbihnya mereka kan begitu ya binatang-binatang semua yang ada di muka bumi ini mereka bertasbih menyimak kehidupan manusia Menyimak kehidupan manusia <tuh> Jadi semuanya Itu e, akan Diberi kabar oleh Bumi ini, makanya nanti bumi akan Jadi saksi Ketika nanti diaumil kiamah Nanti bumi, tanah itu akan berkata Si Anu Pada jam ini, pada waktu ini Dia melakukan ini di tempat Ini, itu bumi Tanah Yauma idzin tuhaddithu akhbaroha, pada hari itu berita-berita bumi itu akan itu akan berbicara maka e, semua bumi ya semua yang ada di muka bumi ini termasuk yang barusan jadi hud hud itu ikan paus ya ikan paus <tuh> e, teringat nanti ketika masuk surga itu yang akan diberikan menu makanan pertama kan itu ya Kabidul Hud, kabidul Hud, kabid itu kan organ hati, organ hati Hud ikan paus. Jadi, nanti kita akan diberi pertama kali itu menu makanan hati ikan paus. Ada yang mengatakan hati ikan hiu, <coughs> al-Hud. <coughs> Baik <coughs> itu ya, tambahannya <coughs> kemudian di bawah. Ini menarik, nih. Ada hadis tentang perumpamaan: Allah menurunkan hidayah, Allah menurunkan ilmu itu diumpamakan seperti air hujan. Jadi, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, Allah memberikan ilmu kepada seseorang. Nah, di sini dijelaskan bagaikan hujan yang menimpa tanah. Tanah di sini dijelaskan ada tiga jenis. Satu toifatun toyibatun tanah yang subur, gembur ya. Tanah yang subur. Yang kedua ajadib tanah ajadib dia hanya bisa menahan air saja, tidak meresap ke bawah. Kalau yang ketiga <tuh> tanah kian. Kian itu tidak bisa menahan air. Di tanah pertama itu tanah yang subur, berarti air hujan masuk atau turun ke tanah itu, kemudian masuk ke bawahnya dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang lain hingga rerumputan kan tumbuh. Ini tanah yang subur. Jadi ilmu dan hidayah itu turun kepada hati yang subur. Jadi ketika turun ilmu, turun hidayah itu jadi makmur dalam kehidupannya. Kita pun sama. Apakah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama itu menjadi pelita dalam kehidupan kita? Kalau iya, berarti ini toifah, ta toyibah ta tanah yang subur. Ini ringkasan saja ya. Yang kedua ajadib. Kalau ajadib dia hanya bisa menahan air. Jadi ini tanah ajadib, tanah yang uh, Bapak yang masih bisa menahan air, sehingga Allah pun bisa memberikan manfaat terhadap manusia. Maka, manusia bisa minum di situ, bisa mengairi, bisa digunakan untuk pertanian. Balong menirangnya tidak bisa menyerap, tapi bisa menahan. Nah, ini masih ada manfaat. Kalau tadi kan dia langsung menyerap air hujan itu, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa ee, subur di situ. Itu yang terhibah. Kalau ajadib, kalau ajadib dia hanya bisa menahan air, tapi dengan air yang dia tahan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga kian. Kalau kian jangankan meresap air ke dalam tanah. Dia pun tidak bisa menahan air. La tumsiku ma'an wala kallan. Jadi dia tidak bisa menahan air, jadi air teh lewat teh. Membahas orang mana, tanah teh cadas berbatu ya tanahnya batu sehingga tidak bisa. Nah, sabda Nabi Fazalika itulah masaluk man Masya Allah ya itulah perumpamaan orang yang fakih di dalam agama Allah. Jadi perumpamaan orang yang fakih faham di dalam agama Allah seperti tadi. Jadi apakah menjadi tanah toyibah, tanah yang subur, atau ajadib, tanah yang bisa menahan air saja, tapi yang lain mendapatkan manfaat, atau yang ketiga kian, kian itu tidak bisa menahan, sehingga daun talas itu ya, tidak ada manfaatnya. Berarti hujan lebat pun tidak ada manfaatnya. Nah, tetapi ini gambaran orang yang dipahamkan dalam agama maka nanti ada orang yang bisa belajar ilmu kemudian mengamalkan ilmu kemudian mengajarkan ilmu nah ini yang dimaksud dengan pertama ya toifah ta toyibah ta tanah yang subur jadi gambaran jadi kalau Allah menurunkan hidayah kepada seseorang tergantung orangnya Makanya, dalam sirah Nabawiyah, kenapa yang dapat hidayah itu adalah Umar daripada Amr. Umar bin Al-Khattab yang dapat hidayah, karena mungkin tanahnya gembur. Kalau Amr bin Hisham atau Abu Jahal, walaupun Nabi berdoa, itu tapi ternyata tidak dikabulkan. Kenapa Abu Jahalnya yang dia tanahnya kian, tanahnya? Uh, mengeras gitu, membatu. Makanya bukan Al-Qur'an yang tidak bisa memberikan hidayah, ingat. Bukan Al-Qur'an yang bisa memberikan hidayah, tetapi hati orang tersebut yang sudah tertutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Maka ketika kita berdakwah ya, ajak orang lain Maksimalkan saja karena perumpamaan ilmu dan hidayah itu di sini kita ajak ke si A langsung nerima, oh berarti toyibah kolbunya. Kita ajak si B tapi harus terus dinasehati terus terusan lumayan lama, oh berarti mungkin berikutnya atau kita mengajak kepada orang yang keras hatinya. Tapi kalau sudah Allah bukakan hatinya maka Allah pun maka orang tersebut akan mendapatkan hidayah maka sangat bagus ya pentingnya ulama pentingnya orang yang mengajarkan ilmu sampai Al Hasan Al Basri beliau mengatakan laulal ulama laula al ulama, -ulama andaikan tidak ada ulama lasoron nasu mislal bahaim Masya Allah ya <laughs> Laulal ulama Andaikan tidak ada ulama la soron nasu Tentu manusia akan menjadi Mislal bahaim Seperti binatang ternak Andai tidak ada Ulama Andai tidak ada ulama Maka manusia akan seperti binatang apa maksudnya? Wa wa kama an'am. Mereka akan bersenang-senang. Mereka akan makan seperti makannya binatang. Kenapa? Karena tidak ada ulama. Kembali ke yang kemarin al ulama warasatul anbiya. Ulama itu para pewaris nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham mereka hanya mewariskan ilmu siapa yang mengambil bagian itu maka dia akan bahagia termasuk yang ini Hasan al Basri mengatakan laulal ulama lasoron nasu mislal baha'im andai tidak ada ulama tentulah manusia akan menjadi seperti binatang seperti binatang di ayat yang lain ada kan ulaika kal an'am balhum adallu Mereka bagaikan binatang, bahkan sesat. Kenapa? Tidak ada ulama. Dan sekarang, masya Allah, naudzubillah. Sekarang sudah banyak orang yang tidak uh, khidmat, tidak lagi percaya kepada ulama. Nanti sebenarnya kita bahas ulama-ulama akhirat dan ulama su. At. Tapi yang jelas, ya, pembawa ilmu ini kan ulama. Kalau umat sudah tidak percaya kepada ulama, hati-hati. gampang nak ya gampang nama dan real ke masyarakat itu kalau ada jamaah yang sudah tidak suka terhadap ustaznya wallahu alam apa ininya maka hati-hatilah ilmu apapun yang diberikan oleh ustaz tersebut akan e, terhalang akan terhalang maka dalam kajian kitab apa yang ustaz mulian itu tazkiratus sami kan itu ada adab-adabnya Adab seorang guru, adab seorang murid kan dibedakan. Tapi intinya kan e, tetap peranan ulama itu, peranan ulama itu sangat luar biasa. Karena mereka-mereka itu berperan untuk menjadikan manusia sebagai manusianya. Jangan seperti binatang. Maka ada ada apa ada ungkapan kalau orang sudah hilang sifat kemanusiaannya, maka yang muncul sifat ke monyetannya kekeraannya zahaban nas wabakian nas nas tak nas nas itu nas manusia mun diulang monyet jadi nas manusia nas, nas nas monyet zahaban nas hilang sifat kemanusiaannya wabakia nas nas dan yang tersisa adalah sifat kemonyetannya serakah Makanya Masya Allah ya Dalam kajian-kajian keislaman Posisi ilmu itu luar biasa Sehingga kita Dituntut untuk belajar ilmu Sahabat Mu'ad bin Jabal Sahabat Mu'ad bin Jabal Pernah mengatakan Ta'allamul ilma Ingat sahabat Mu'ad bin Jabal itu Sahabat yang agung ya Sahabat yang Afqahu gitu Sahabat yang paling faqih yang halal dan haram Muad bin Jabal. Itulah sebabnya kenapa Nabi mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman. Kenapa tidak yang lainnya? Karena Muad bin Jabal sangat faham tentang fikih, halal dan haram. Nanti di bawah apa yang harus kita belajar pertama kali. Jadi Muad bin Jabal ya. Kemudian beliau juga pan seorang sahabat yang meninggalnya masih muda ya, sekitar 35 atau 38. Sahabat Muad bin Jabal mengatakan Ta'allamul ilma Kalian belajarlah ilmu Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun karena sesungguhnya belajar ilmu karena Allah itu akan memunculkan khasyah belajarnya tapi lillah karena ilmu jadi ilmu tetap nomor wahid jadi kenapa ya di kitab ini diawali dengan bab ilmu Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah al makdisi Wafat tahun 620 Hijriah Tapi ini ada ringkasan Ihya Ulumuddin yang ini Nah kenapa diawali dengan bab ilmu Bab ilmu keutamaannya apa yang berhubungan dengan ilmu Nanti baru ke rukun Islam, sholat, apa rahasianya Saum, zakat, haji Nanti ke mu'amalah Terus sampai nanti ke akhir kitab yang itu Jadi terbayang oleh kita Tetap bermula dari ilmu Karena kata Mu'ad bin Jabal Kalau kita belajar ilmu Karena Allah khasyah Akan muncul rasa takut Kembali yang surah al-fatir itu ya, Innama yakhshalloha Min ibadihi Al-ulama bahu ibadatun dan tolabnya mencari ilmu itu ibadah jadi kita mencari ilmu itu bagian ibadah wa tasbihun dan mendarosahkannya ada ras gitu kalau tadi tolab saja beda ya antara tolab dengan deres kalau tolab itu hanya mencari Mencari kita tolap ilmu ke baitur rahman kita mencari ilmu kemana kemana itu tolap kalau muda rosa didaras kembali itu didaras kembali dipelajari kembali ilmu itu. Nah kemampuan kita biasanya jarang di situ ya kan kita menulis dari hasil taklim taklim tak jarang didaras kembali harusnya kan didaras untuk apa untuk biar nanti semakin mungkin. Nah muda rosa atau mendaras ilmu itu tasbih bagian daripada tasmi kata Muad bin Jabal wal bahsu anhu jihad mubahasah beda lagi ya di awal tolak kemudian mendaras kemudian bahas membahas membahas ilmu itu bagian daripada jihad membahas maksud membahas itu ya kita bahas kembali kalau dalam hukum misalnya hukum fikih bagaimana hukumnya begin hukum A nah, nanti akan bagaimana hukum tentang A maka akan dibahas terus terusan nah itu lebih mendalam lagi nah itu bagian daripada jihad kata Muad bin Jabal jadi kalau semakin mendalam itu semakin itu nah wa dan mengajarkan kalau tadi sudah beres ya di di apa di di di, di, di situ sehingga dapat saripati ilmunya nah yang berikutnya <tuh> wa ta'limahu liman la ya'lamu maka ketika mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang belum tahu ilmu itu bagian dari sodakohnya bagian dari sodakohnya termasuk kepada keluarganya bagian daripada kurba tak korup diri kepada Allah. Nah jadi hadirin ini iman pentingnya ini ya pentingnya apa mengajarkan kebaikan. itu Muad bin Jabal kemudian Kaab Kaab pun Kaab al Ahbar berarti ya mantan pendeta. dia masuk Islam kemudian beliau mengajarkan ilmu-ilmu Ka'ab pernah mengatakan Allah Ta'ala ila Musa Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salam apa wahyunya anta'alam ya Musa al wahai Musa anda belajarlah kebaikan khair wa'allimhu linnas belajarlah kebaikan ajarkan kebaikan itu kepada orang lain fa inni munawwirun khair wa mutaallimihi karena aku akan memberikan cahaya kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar kebaikan apa yang diberikan cahayanya kuburhum kuburan mereka jadi yang belajar kebaikan, yang mengajar kebaikan akan diterangi alam kuburnya. Hatta la yastau hasyu bimakanihim. Jadi intinya bahwa e, orang yang terus belajar ilmu, orang yang terus mengajarkan ilmu, ya nanti akan diterangi di alam kuburnya. Nah itu poin penting bagaimana kita mengajarkan ilmu. Hadirin di khutu iman rahimakumullah Hukum Tolab ilmu Bagaimana hukum tolab ilmu Fi hukmi tolabil ilmi Fasal baru yang ini Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Diriwayat Imam Ahmad Bahawa Nabi bersabda Tolabul ilmi faridotun Tolab ilmu itu Faridah wajib ala kulli muslimin bagi setiap muslim. Nanti di sini ya Imam Al Ghazali mengatakan ulama ikhtilaf ini tolab ilmunya ilmu apa gitu ya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ilmu apa maka dijelaskan ini ikhtilaf manusia ikhtilaf ulama ikhtilaf tentang hal ini bukan ikhtilaf dari dari segi sohih doifnya kalau di bawah jelaskan hadis ini Hasan Hasan ada yang mengatakan sohi kalau Imam Al Albani itu mengatakan sohi ada yang menghasankan yaitu Shuaib Al Arnaud dalam tahqiq adab syar'iyah menghasankan tapi ini dalil masyhur ya mencari ilmu itu wajib pertanyaannya ilmu apa itu kan ya ilmu naon gitu yang harus kita pelajari baik di sini ada empat poin dijelaskan ya menurut ahli fikih fukoha ahli fikih apa yang dimaksud dengan ilmu di sini maka kata mereka huwa ilmu fikhi ini adalah ilmu fikih jadi nanti kalau ada pertanyaan tolab ilmu apa ya ilmu fikih kata fukoha para ahli fikih kenapa dengan ilmu fikih wajib itu Izbihi bihi yu'raful halal wal haram dikarenakan dengan ilmu fikih ini akan diketahui hukum halal dan haram berarti kan penting maka tolab ilmu di sini tolab ilmu fikih maka belajarlah ilmu fikih hadirin ikhwati iman jangan tabu eh jangan tabu jangan merasa kita kaku gitu belajar fikih itu belajarlah fikih ya belajar fikih kenapa karena dengan ilmu akan tahu halal haram fikhul ibadah fikih itu memang meluas ya fikhul ibadah fikhul muamalah kan fikih ibadah bagaimana ibadah yang mahdhah ibadah yang mahdhah berarti salat saum zakat haji itu belajar fikih apalagi salat Sholat kan tiap hari. Makanya ketika belajar fikih itu harus harus jembar, ya harus jembar diri kita karena nanti akan bersinggungan dengan perbedaan pendapat, perbedaan pendapat A, B, C gitu, pendapat A, B, C nanti dilihat perbedaan di sini apakah ikhtilaf tanawu atau ikhtilaf tadod, ikhtilaf tanawu masih bisa dikompromikan, Ikhtilaf tadod itu bertolak belakang bertentangan maka harus diambil satu yang lain gugurkan ya jadi fikih itu jangan sampai kita tabu ya fikih maka yang masyhur kalau belajar fikih ya tentunya yang masyhur di kita kita apa Bulugul bulogul marom bulogul marom nanti harus belajar ya ini karena bulugul marom itu kan min adil latil ahkam Hadis-hadis tentang dalil-dalil hukum, Ibu buku *Maram* tentang hukum, sholat, saum, zakat, haji, termasuk fikih muamalah, fikih jual beli, fikih nikah, fikih-fikih yang lain, bahkan jihad dibahas, itu kan bulu gul marom, maka sangat cocok ya, kalau kita belajar fikih, gunakan yang sederhana dulu, yang ini tentang bulu gul marom, karena menurut fukoha ilmu di sini adalah fikih karena dengan fikih tahu halal dan haram itu yang pertama yang kedua mufassirun ahli tafsir wal muhaddisun ahli hadis tolab ilmu yang yang pertama apa kata mereka huwa ilmul kitab ilmu kitab was sunnah ilmu kitab ilmu quran dan ilmu hadis kata ahli tafsir, kata ahli hadis, ya ilmu Quran, ya juga ilmu hadis kata mereka. Makanya kan kita jadi mikirnya bagi fukoha ya ilmu fikih, bagi mufasir ilmu Quran, ilmu tafsir, bagi muhadis ilmu hadis. Kenapa mereka mengatakan itu izbihima ya tawassalu ilal ulumi kulliha karena dengan kedua ilmu ini ilmu Quran ilmu hadis akan sampai kepada ilmu-ilmu seluruhnya berarti nanti belajarlah tentang ilmu tafsir ilmu hadis karena memang kalau dipikir-pikir ya memang fikih kemudian tafsir kemudian hadis tiga ilmu harus dikuasai kita belajar ilmu Quran dulu, baca Quran, menghafal Quran terus maksimalkan. Syukur-syukur sudah beres 30 juz, maka maksimalkan itu. Nanti belajar tafsir. Maka kaidah tafsir, usulu tafsir, ulumut tafsir, itu kan penting untuk kita kuasai. Makanya kalau sudah mulai beres kita hafalan Quran, itu belum beres, baru mulai star awal belajar nanti tafsir yang benar, belajar kaidah-kaidahnya. Kan ada kawaidut tafsir, ya. Syekh Sabat tuh diantar yang lebih pas ketika beliau menjelaskan kaidah-kaidah tafsir. Maka terus belajar ya, belajar. Setelah belajar tafsir, nanti belajar hadis karena Quran tidak bisa dilepas dengan hadis. Jadi nanti tafsir dari awalan Uh, apa ulumul Qurannya kaji terus dan terus terusan jangan sampai putus asa nanti belajar hadis ada belajar usulul hadis atau mustalahul hadis bagaimana status hukum hadis dan sebagainya belajar uh, apa syarhul hadis belajar hadis-hadis yang lain itu kan penting juga maka kalau kita kompromikan ini saling keterkaitannya saling keterkaitan tolabul ilmi ini faridatun ala kulli muslimin itu menurut ahli tafsir dan ahli hadis nomor tiga sufiyah ahli sufi menurut ahli sufi memandang hadis yang tadi apa Jing kira-kira naon menurut fukoha tolabul ilmi berarti ilmu fikih menurut mufasir berarti ilmu tafsir menurut muhadis berarti ilmu hadis Menurut sufi apa? Sufi biasa tentang apa? Nah, suluk huwa ilmul ikhlas. Jadi ilmu keikhlasan nu di mah gitu, talabul ilmi itu. Jadi ilmu tentang keikhlasan wa nufus dan sesuatu yang bisa merusak jiwa. Yang bisa merusak hati itu harus kita pelajari jadi ilmu ikhlas dan ilmu yang bisa merusak jiwa atau hati kita itu menurut ahli sufi makanya nanti lihat saja orang ahli sufi pasti belajar tentang suluk pasti belajar tentang akhlak pasti belajar tentang keikhlasan orang-orang sufi itu belajar fikihnya kan jarang ya fikih jarang yang penting ikhlas nah kalau Islam harus menyeluruh masih ingat kajian hadis Jibril ya itu kan ada tiga poin satu Islam dua iman tiga ihsan Islam membahas syariat fikih itu Islam itu kan rukun Islam berarti belajar fikih iman belajar apa iman tauhid belajar fikih belajar keimanan tauhid ihsan belajar apa nah yang ini ilmu ikhlas jadi jangan kita dikotomi ya Maksudnya belajar tentang keikhlasan saja Tidak belajar fikih Sudah saja belajar fikih Tidak belajar ilmu akidah Itu kan parah nanti Islam itu hadis jib itu jadi ibroh ya Ya harus belajar tauhid Ya harus belajar fikih Ya harus belajar akhlak Karena di, di, tempat apa apa dibangun di, di oleh tiga yang tadi belajar tauhid belajar syariat dan belajar akhlak akhlak itu ada di sufi yang tadi makanya sufiyah itu mengatakan tolabul ilmi adalah ilmu ikhlas keikhlasan gitu belajar dan nabi membuktikan semuanya kalau kita sudah dikotomi biasanya mau diajar fikih fikih wehungkul tentang rokoik ya tentang kelembutan kelembutan hati tidak dibahas ilmu fikih itu orang yang belajar tauhid juga tauhid saja gitu tidak membahas tentang bagaimana fikihnya bagaimana sholat yang benar bagaimana saum yang benar yang penting apanya yang penting jiwa saja yang bersihkan itu kan tidak benar yang benar tuh semuanya syumuli Nah yang baru keempat Menurut mutakalim Ilmu kalam Ilmu kalam itu yang tadi ya Ilmu akidah, ilmu tauhid Menurut ahli kalam Jadi tolabul ilmi apa? Jadi kan disorot Itu tergantung Sosok yang akan membahas tentang kajian itu Ya cek ahli fikih ma tolabul ilmu Ya fikih kan? Ya. Termasuk yang barusan Cek ahli kalam, ahli mutakalim Ya belajar tauhid. Makanya begitu. Maka ditegaskan wasohi yang benar itu annahu ilmun bahwasanya itu adalah ilmu muamalatul abdi li Hubungan hamba dengan rob itu yang benar pertama kali di situ. Jadi kita belajar hubungan kita dengan Allah. Kira-kira hubung apa bahasan yang begini? Tauhid kita belajar tauhid. Nah, muamalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang dimaksud dengan fardunya ain, ada fardu kifayah. Nanti istilah itu ya. Fardu ain berarti kita belajar-belajar yang tadi. Kalau fardu kifayah ya tentang keduniaan. Tentang keduniaan kita belajar-belajar ini semua. Seperti tib Uh, tip itu apa kedokteran karena itu penting kebutuhan badan kita hisab matematika itu juga penting itu fardu kifayah kalau yang itu untuk apa belajar matematika kismatul mawaris bisa membagi hukum waris karena itu bisa matematika mariatnya oh santri di dia kan tujuh kali tujuh Ngahuleng. <laughs> ya, 8 kali opat ngahuleng itu Itu kan harus belajar itu matematika. Karena ya memang ini fardu kifayah. Kalau yang tadi itu fardu ain ya, akidah ya. ibadah itu kan fardu ain. Kalau fardu kifayah yang 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 ini yang dibahas ini semua. Karena eh uh, ilmu tib, ilmu hisab itu memang tidak tidak harus semuanya ilmu-ilmu yang lain begitu ya. <tuh> Tapi di sini harus tahu dalam ilmu syariat itu harus tahu usulnya, Furuknya gitu. Ilmu syariat, ilmu syariat agama gitu. Ilmu syariat agama ada usulnya. Contohnya kalau usul di sini kitabullah diajar Quran, Sunnatur rasulihi belajar hadis, ijma'ul ummah tentang ijma umat asarus sahabah tentang asar para sahabat itu usul jadi belajar Quran belajar hadis belajar kaul sahabat itu teh usul dasar ya pondasinya di situ jangan belajar ini itu ya jangan dulu belajar ini jangan dulu belajar debat juga ya jangan belajar dulu yang ini usulnya kalau furu ya nanti furu yang mengaitkan ke sana, mengaitkan ke sana. Belajar-belajar yang itu. Kemudian ada mukaddimahnya. Mukaddimah sebelum ke usul dan furu itu belajar majrul alat, ilmu alat, ka ilmin nahwi, ilmu nahu, lugo. Karena dengan ilmu itu menjadi alat untuk memahami kitab Allah, Quran, memahami sunnah Rasul hadis. Jadi itu mukaddimah, makanya Memang kita anjurkannya belajar bahasa ini dulu. Nahu sorob, nahu sorob satu tahun dua tahun beres di situ, baru ke usul kita dan sebagainya. Nah nanti pelengkap. Jadi ada empat istilah ya dalam ilmu syariat itu. Ada usul, ada furu, ada mukaddimat. Mukaddimat itu yang tadi ilmu alat ya. Nahu sorob balagoh ada di sini. Baru yang keempat adalah mutamimat Mutamimat itu penyempurna. Contohnya apa? Ilmu kiroat, belajar ilmu kiroat yang sudah hafid, belajar ilmu kiroat, ilmu cara baca Quran, Makharijul huruf, makhraj huruf, ilmu-ilmu yang lainnya. Termasuk kalau hadis, ilmu tentang e, rijal hadis, tentang para rawi Itu teh mutamimat yang itu. Maka ini semua terpuji, ya kalau kita belajar ilmu seperti itu maka barangkali kita harus memahami tentang ini semua jadi intinya kita belajar tauhid kita belajar fikih kita belajar akhlak kita belajar hikmah dan kita belajar yang lain-lainnya karena itu adalah ilmu-ilmu yang sangat terpuji nah insya Allah kalau ada waktu kita akan teruskan lagi di pertemuan berikutnya tentang adab muallim ada muta'alim dan apa saja yang bisa menghancurkan ilmu, termasuk penjelasan ulama su dan ulama akhirah. Insya Allah, pertemuan berikut kita akan bahas itu. Demikian yang dapat kita bahas pada subuh kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk belajar, 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 dan belajar lagi. dan semoga Allah menganugerahkan kemudahan dalam pembelajaran ilmu agama yang tadi dijelaskan. Aku luqo lihada wa astagfirullahali walakum walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.